Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat. Hari ini kita akan mengerjakan latihan soal matematika untuk kelas 3 sekolah dasar, tema 4, subtema 1. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat. Soal nomor 1. Penjumlahan yang hasilnya 870 adalah A. 260 ditambah 610, B. 330 ditambah 520, C. 450 ditambah 380. Untuk mengetahui jawaban masing-masing opsi, sekarang kita jumlahkan ya. Hasilnya untuk opsi A adalah 870, opsi B 850, dan opsi C hasilnya 830. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 2. Hasil dari penjumlahan 275 ditambah 630 adalah A. 855, B. 895, C. 905. Nah, sekarang kita jumlahkan dengan cara bersusun ya. Hasilnya adalah 905. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 3. Penjumlahan yang hasilnya tidak sama adalah A. 305 ditambah 905, B. 440 ditambah 890, C. 890 ditambah 320. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita jumlahkan terlebih dahulu masing-masing opsi ya. Opsi A hasilnya adalah 1210, opsi B hasilnya 1330, opsi C hasilnya adalah 1210. Nah, pertanyaannya penjumlahan yang hasilnya tidak sama, maka jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. 1. 982 ditambah 683. 2. 678 ditambah 987. 3. 1157 ditambah 268. 4. 398 ditambah 1267. 5. 679 ditambah 982. Penjumlahan yang hasilnya sama adalah nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 4, dan 5. Nah, sekarang kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Untuk opsi 1 hasilnya adalah 1665, opsi 2 1665, opsi 3 hasilnya adalah 1425, opsi 4 hasilnya adalah 1665, opsi 5 hasilnya 1661. Nah, pertanyaannya di sini penjumlahan yang hasilnya sama. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu 1, 2, dan 4. Soal nomor 5. Penjumlahan yang hasilnya 890 adalah
A 470 ditambah 260, B 510 ditambah 380, C 610 ditambah 110. Untuk menjawab soal nomor 5, kita jumlahkan masing-masing opsi ya. Untuk opsi A, hasilnya adalah 730. Opsi B, hasilnya 890. Opsi C, hasilnya 720. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 6. Kalimat matematika 1720 ditambah 900 sama dengan titik-titik. A 2620, B 2810, C 3420. Sekarang kita jumlahkan dengan cara bersusun ya. Hasilnya adalah 2620. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 7. Kalimat matematika titik-titik ditambah 1810 sama dengan 2000. A 110, B 170, C 190. Untuk menyelesaikan soal nomor 7, kita dapat mencari dengan pengurangan antara 2000 dikurangi dengan 1810. Kita gunakan pengurangan secara bersusun ya. Hasilnya adalah 190. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 8. Kalimat matematika 1050 ditambah titik-titik sama dengan 1900. A 550, B 650, C 850. Untuk menyelesaikan soal nomor 8 ini, kita bisa gunakan pengurangan, yaitu 1900 dikurangi dengan 1050. Kita gunakan pengurangan secara bersusun ya. Hasilnya adalah 850. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 9. Hasil dari penjumlahan 710 ditambah 1450 adalah A 2160, B 2270, C 2430. Nah, sekarang kita jumlahkan dengan cara bersusun ya. Hasilnya adalah 2160. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 10. Paman memelihara 880 ekor ayam jantan dan betina. Kemungkinan ayam betina dan jantan yang dipelihara Paman Lani adalah A 295 ditambah 475, B 295 ditambah 555, C 295 ditambah 585. Untuk menjawab soal nomor 10 ini, kita jumlahkan masing-masing opsi ya. Opsi A dijumlahkan hasilnya adalah 770. Opsi B hasil penjumlahannya 850. Dan opsi C hasil penjumlahannya adalah 880. Jadi jawaban yang benar adalah C. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Soal nomor 1. Kemungkinan bentuk penjumlahan yang hasilnya 900 adalah alternatif jawabannya 450 ditambah 450.
Bisa jadi kalian menjawab dengan kemungkinan bentuk penjumlahan yang lainnya. Coba kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Soal nomor 2. Hasil dari penjumlahan 220 ditambah 460 adalah, kita jumlahkan dengan cara bersusun. Hasilnya adalah 680. Soal nomor 3. 2450 ditambah Z sama dengan 3200. Nilai Z adalah, untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita gunakan pengurangan, yaitu 3200 dikurangi dengan 2450. Kita gunakan pengurangan secara bersusun. Hasilnya adalah 750. Soal nomor 4. 950 ditambah 1520 sama dengan X. Nilai X adalah, kita kerjakan dengan penjumlahan bersusun ya. Hasilnya adalah 2470. Soal nomor 5. Bibi Anton memelihara bebek. Ada bebek betina dan bebek jantan. Jumlah semua bebek yang dipelihara Bibi ada 1200 ekor. Kemungkinan bebek betina dan jantan yang dipelihara Bibi adalah, alternatif jawabannya 800 ditambah 400. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.